Halo Rekan Biola, kali ini kita bakal nge-wedding entrance di acara keluarga Pak Wali Kota Langsa. Mantap. Itu adik, boleh ikut gabung ayo. Sini. Dari mana? Di sana. Kedua mempelai. Yang buat ibu-ibu ganti, yang buat mereka pakai seragam, yang buat adik-adiknya boleh. Atau biasa disapa Dita, lahir pada 28 Desember 2004. Anak tujuh dari tujuh bersaudara. Dari almarhum bapak Nur Aja Rashid dan ibu Nadia. Hari ini merupakan wanita yang sangat beruntung telah dinikahi oleh seorang pria tampan, yaitu saudara Nadia Abdul Halim. Atau biasa disapa Nata, lahir di Pemalang 24 Desember 1991. Anak pertama dari 6 bersaudara pasangan Bapak Abdullah Usman SP dan Ibu Rohani Ibrahim. Cerita singkat perjalanan cinta kedua mempelai. 2 tahun berkenalan ada melalui dunia maya, namun tidak pernah bertemu semata. 16 Januari 2020, setelah perpanjang itu pun dimulai. Hilang bulan mulai berkata merajut asa hingga pada akhirnya mereka berdua percaya bahwasanya hidup bersama adalah takdir Tuhan yang paling luar biasa. Hingga pada tahun 2020 juga menjadi tahun yang berat dalam hidup. Tapi di tahun 2020 juga menjadi deretan lafaz, doa, dan harapan yang menjadi kata. Pada 12 Agustus 2021 di jalannya sore itu, janji cinta telah ditandai dengan cincin yang melingkar di jari manis. Janji untuk merajut ikatan paling sakral sedunia. Hingga pada 13 Desember 2021, dalam jabat tangan abang atau wali tercinta dan disaksikan oleh seluruh jemaat akadinya, iman suci yang dilepaskan dalam satu nafas dengan janji setia atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan cinta ini adalah awal dan berbeda yang akan mereka berdua cari selamanya sampai akhir hayat sampai Tuhan memanggil pulang. Kita menyaksikan kedua mempelai hari ini telah
saksi atas ikatan cinta kedua mempelai mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, hadirin.